Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya mau tes PS2 Slim. Yang di episode sebelumnya untuk MG Fortuna-nya saya taruh di sini ya. Jadi tidak nampak dari luar. Nah, ini dol untuk penguncinya, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Oke, saya akan tes pakai TV LED, nanti pakai PS2 HDMI ya, supaya outputnya bisa ke HDMI. Lalu untuk nanti tes flash disknya pakai flash disk yang sama yang kemarin ada tema Sasuke nya kita pasang dulu. Karena pakai memori Fortuna, ketika nyala akan tetap masuk ke browser seperti ini. PS-nya nggak kelihatan. Saya atur dulu untuk kameranya. Nah, supaya PS-nya juga kelihatan ya. Untuk PS2 tuh HDMI ini saya tidak pakai tambahan power 5 volt yang ke USB. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube, di channel yang lain itu pakai tambahan power 5 volt ya. Dan di sini untuk punya saya tidak saya tancapkan, tetapi masih bisa dipakai nih alatnya. Masih bisa menampilkan fitur HDMI-nya ke monitor LED. Ini 32 inch. Dan kenapa saya buatkan videonya terpisah dari episode sebelumnya, karena untuk tes gameplay juga sebuah game yang bisa dibilang game lama ya. Mungkin bukan favorit teman-teman, tapi untuk tes nggak masalah ya. Untuk bedanya sedikit, kalau pakai metric teman-teman biasanya akan langsung masuk ke menu 4 buah bulatan atau 4 menu di depan ya kalau pakai metric. Lalu tekan, lalu pilih menunya dari keempat menu tersebut, dan biasanya yang paling pojok sini itu yang untuk game PS2 nya jadi teman-teman bisa langsung tekan tombol X untuk masuk ke menu emulator PS2 nya biasanya pakai OPL, atau ada yang pakai PS2 ESL juga. Nah, kalau pakai Fortuna tekan X dua kali, bulat dua kali. Jadi dari browser kita tekan X, masuk ke menu memory card, kita tekan X lagi. Di dalam memory card kita tekan bulat. Lalu ketika muncul bulatan putih seperti ini, dan sayangnya di sini silau akan saya dekatkan. Nah, ketika muncul bulatan putih seperti ini, kita tekan bulat sekali lagi. Jadi memory Fortuna itu pembacanya seperti ini ya. Dan ini akan masuk langsung ke OPL.
Dante Mas Sasuke-nya masih silau di TV LED. Saya dekatkan saja. Coba atur kameranya lagi. Jadi ini lebih terlihat daripada yang kemarin di monitor LCD yang ukurannya hanya 16 in ya. Sekarang saya pakai monitor LED 32 in dan ini lebih terlihat untuk tema Naruto-nya. Tema Sasuke maksud saya, tema Sasuke. Kita coba game ini. Sebentar, tes doang. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Untuk PS2 Steam-nya, kalau teman-teman ada yang berminat bisa cek di Tokopedia saya. Terima kasih.